lu anterin pulang. Ya ngomong gitu, Nyak. Itu lagi mana maksud lu? Ya gitu, Nyak. Udah. Ayo mau berangkat kerja dulu, Nyak. Waduh, Jok. Lu tuh gimana sih, Jok? Buset. Lagian ngapain makin itunya? Ih, lepasnya. Udah, gak usah dilepas lu deh. Masih pusing nih, Pak Berdi. Maksudnya, Pak Lama, pusing. Pusing. Emang ayah kagak tahu apa? Nya semalam pura-pura kan, bohongin ayah kan? Iya kan? Ngaku. Iya. Nya ngaku, ngaku. Abisnya lu kok gak agresif sama cewek? Kesel deh, Nya liatnya. Agresif? Emang ayah cowok apaan, Nya? Jok, umur lu udah berapa? Lu nanti lewat kepala tiga, lu masih susah cari cewek. Iya, Nya, ya. Dah. Ini jaket lu. Jok, Nya liat. Centini tuh pas banget jadi mantunya. Udah cakep, botok, kagak ribet, sopan lagi. Kayak bapak lu, Jawa banget. Lagian Centini tuh baik banget, mau nengokin Nya lagi sakit. Iya emang Centini baik, Nya. Cuma masalahnya, Nya. Cinta itu gak bisa dipaksain, Nya. Jok, makanya lu lebih merhatiin dia. Siapa tahu dia jatuh cinta sama lu. Jok, kayaknya Nya lihat. Dia tuh lagi ada masalah ya? Lu pasti tahu dia ada masalah apa. Iya sih, Nya. Benar, Centini tuh ada masalah. Cuman Aika kagak enak nanyanya, biar dia tenang dulu lah. Iya, tadi malam Nya lihat mukanya tuh mendung banget. Yaudah, Nya, ayo berangkat ya. Jo, lu pasti tahu. Lu pasti tahu Centini punya masalah apa di kantor. Lu kasih tau Nya nantinya ya. Pokoknya kasih tau Nya dikit aja ya. Nya. Iya, cerita sama Nya. Centini tuh sebenarnya ada masalah sama Kinan sama Pak Restu. Dan mereka berdua itu bos Ayah di kantornya. Iya, tapi masalahnya apa? Ya Ayah juga gak ngerti, Nya. Ayah gak berani nanya. Ah, udah Nya. Ayah berangkat dulu, Nya. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hati lo. Iya, Nya. Nya. Iya. Gregetan nih gue nih. Jadi laki-laki ada kesempatan buat deketin Centini malah dilewatin. Mau bantuin emaknya padahal sudah banyak duitnya, ya kan? Maaf lo ya, banyak duit apaan? Nah dompetnya aja kosong melompong. Eh Bu Tuti, zaman sekarang tuh kagak perlu duit tunai. Kebanyakan tuh orang kaya pada bawanya ATM, kartu ATM gitu. Tinggal gesek kartunya keluar deh duitnya, ya bang? Maaf lo ya, kartu apaan digesek tinggal keluar duitnya? KTP, kartu tanda penduduk. Emang bisa KTP digesek keluar duitnya? Tapi bukan kartu penduduk, tapi ini kartu ATM. Kebanyakan tuh ya orang-orang kaya yang banyak duitnya kayak Bang Pigi nih, kebanyakan tuh bawanya kartu ATM. Jadi semakin banyak kartunya, makin banyak deh tuh keluar duitnya gitu, Bu Tuti. Aduh, gawat. Jangan sampai ketahuan nih gua kagak punya kartu apa-apa. Apalagi duit di dompet. Apaan sih? Mari. Ini Bang dompetnya, ayo pengen lihat. Makin banyak kartunya, makin banyak duitnya. Lihat. Dia berarahkan, aduh. Maaf loh, jadi ketahuan deh miskinnya kamu, Pi. Bu Tuti, orang kayak itu emang kudu hebat. Uang recehan aja pakai dihargain. Nih Bu, kalau kagak ada recehan, kagak bisa tuh jadi ratusan juta, miliaran juta, kagak bakalan bisa jadi. Hebat Bang Pi deh. Ayo Bang, ini Bang ya. Permisi. Centini. Gimana nih, laki lo yang kemarin udah beliin rumah belum? Aduh! Edah! Sombong banget lo ditegor kagak nyaut. Centini? Iya. Mana dia orangnya? Udah kagak kelihatan di jalan lo. By the way ngomong-ngomong nih bang, emang abang kenal sama si Centini itu? Hah? Saya tuh punya kenalan yang namanya Centini.
tapi sih kagak tahu centini yang itu apa bukan tuh. Belum jauh kan? Bang, mau kemana sih? Urusan abang Maya belum kelar. Ayo pengen tahu nih, apa aja sih isi kartunya? Abang lihat apa? Lihat sih, Bang. Abang lihat, keren banget sih. Abang. Sama semua ya. Bapak cari apa? Enggak. Saya cari barang-barang aja yang bisa, ya mungkin bisa nemuin mereka. Terus sudah ketemu Pak? Belum. Ada telepon, Bi? Gak ada, Pak. Saya juga sering mergokin Bu Firna menangis kalau lihat foto itu, Pak. Firna, asal kamu tahu, hati aku juga sakit dan sedih melihat foto ini. Perasaan kita sama. Perasaan kita sama-sama terluka karena perceraian ini. Kenapa pernikahan kita harus berakhir seperti ini? Kenapa? Kamu mau kemana lagi? Tunggu. Tunggu mana anak kita, Fir.